Oke guys, kalian jangan skip-skip dulu karena aku mau ngeliatin gameplayku yang kemarin guys. Nah, kalian bisa lihat ini cheaternya tuh masih banyak banget. Aku nggak tahu juga kenapa nggak di-ban aja atau emang nggak diurus sama Bapak Garenanya guys. Dan seperti yang udah aku bilang kemarin, ini cheaternya tuh kalau bukan musuh ya tim gitu guys. Nah, kalian bisa lihat ini kok bisa kayak gitu pakai snipernya kalau bukan cheat ya. Gak mungkin skill gitu ya kan. Tuh kalian bisa lihat tuh, jalannya tuh cepet banget. Dan parahnya lagi guys, aku disangka cheater sama timku sendiri guys. Kalian bisa simak video berikut ini. Ini gua udah tadi gua mantau dia hasilnya ke semua loh. Aduh, dia nih bahaya nih. Oke, halo guys, balik lagi bersama Kuardana di channelnya Bang Dogler ya guys ya. Sebelumnya aku mau cerita dulu sedikit ya, seperti yang udah kalian lihat cuplikan di awal, cheaternya tuh masih banyak banget guys gitu. Aku nggak tahu sih kenapa Bapak Garena tuh nggak di ban aja gitu ya kan. Ya jadi susah banget gitu cari Higgly Gadshot-nya guys. Pas sudah dapat Higgly Gadshot, malah disangka cheater sama timku sendiri gitu guys. Emang gak ada sih di cuplikannya tuh dia tuh bilang aku tuh cheater gitu. Ya pas dia bilang aku tuh cheater tuh nggak kerekam gitu ya. Oke lah ya kan. Oke, jadi di kesempatan video kali ini seperti di judulan di thumbnail, aku bakalan membagikan yaitu setengah sensitivitas dan custom hood lagi guys. Seperti biasa untuk setengah sensitivitasnya memakai DPI 360 atau yang bisa disebut tanpa DPI. Setelah video higlik berikut ini, aku udah kasih sedikit tips and trick cara ngeheadshot musuhnya. Dari kalian yang mungkin belum pernah nonton tips and trick dariku, kalian tuh bisa tonton dulu video tersebut agar kalian tuh tahu lah sedikit tips and trick dariku guys. Seperti biasa juga untuk setengah sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video. Jadi kalian tuh nggak usah repot-repot lagi cari di video guys. Tapi aku saranin kalian tuh tonton dulu videonya sampai akhir ya guys. Ya minimal kalian tuh tonton 5 menitan lah. Kalau bisa kalian tuh tonton dari awal sampai akhir guys. Nah, semisal aja nih. Semisal untuk setengah sensitivitas kali ini kurang work di HP kalian, kalian tuh bisa cek video sebelumnya atau kalian tuh bisa tungguin video-video terbaru dari channelku guys. Karena yang pastinya channel ini bakalan sering update konten settingan sensitivitas tanpa DPI. Berhubung untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video, jadi kalian tuh bisa kalian akan bantu dengan cara klik tombol subscribe di bawah guys. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku guys. Oke, sebelum ke settingan sensitivitasnya, kalian bisa tonton dulu video ini sampai akhir. Primera sangre. Asesinato triple. Asesinato triple. Crazy shit on my mind. I know that I will get over it. Just give me some time. I know.
same time. What the fuck was I supposed to do when I didn't even mind? I never lost soul, but then I realized I'm nothing but Primera Sangre. Oke guys, sebelumnya bukan bermaksud buat menggurui kalian ya guys, tapi di sini aku hanya berbagi sedikit tips and trick guys buat mengheadshot musuhnya. Nah, simpel aja ya guys. Yang pertama, kalian tuh semakin jarak musuhnya dekat, kalian tuh semakin kencang narik tombol tembaknya. Kalau jarak musuhnya jauh, kalian tuh pelan aja untuk narik tombol tembaknya. Ya, di sini untuk yang pertama yaitu menggunakan shotgun guys. Nah, untuk shotgun kalian tuh ya seperti biasa, kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya, jangan sampai berwarna merah guys, karena kalau misalkan berwarna merah itu tuh bakalan susah headshot guys. Kalian tuh bisa taruh di bawah atau di samping musuhnya ya guys. Lalu kalian tuh tarik tombol tembaknya seperti huruf U atau seperti huruf J guys. Dan di sini untuk SMG ya guys. Nah, untuk SMG menurutku lebih gampang guys. Kalian tuh tarik dulu sedikit untuk tombol tembaknya. Sebelumnya kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya di badan musuh ya guys, sampai berwarna merah guys. Lalu kalian tuh untuk tarik tombol tembaknya tuh tarik dulu sedikit ke bawah, lalu kalian tuh tarik langsung ke atas guys, sesuai arah musuh. Misalkan arah musuhnya tuh ke samping kiri, kalian tuh narik tombol tembaknya ke samping kiri sambil ke atas guys, gitu. Nah, di sini untuk AR guys. Untuk AR kalau misalkan jaraknya tuh kan seringan jauh guys. Nah, kalian tuh nariknya seperti huruf J aja gitu guys. Dan secara perlahan aja guys gitu. Kalau misalkan untuk jaraknya pas kalian tuh menggunakan AR, jaraknya tuh seperti menggunakan SMG, kalian tuh bisa samain untuk AR-nya guys gitu. Caranya tuh kalian samain seperti SMG gitu guys. Oke, mungkin segitu aja sih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke settinganku guys. Seperti biasa, yang pertama kita cek kontrolku dulu. Nah, ini dia guys kontrol punya ku. Kalian bisa lihat dulu, atau bagi kalian yang mungkin pengen ngikutin, kalian tuh bisa screenshot aja biar lebih gampang buat ngikutin ya guys. Kalian bisa lihat ini aku menggunakan kontrol one shot. Untuk quick weapon switch-nya pasti aku aktifin. Oke, kita cek kasemutku. Nah, ini dia guys kasemut punya ku. Sabar dulu, ini masih aku jelasin. Ini juga aku menggunakan kasemut one shot, tapi di sini aku gak saranin kalian tuh ngikutin kasemut punya ku guys. Kalian tuh pakai aja kasemut yang udah sering kalian pakai biar main kalian tuh makin lancar. Di sini aku saranin kalian tuh ngikutin ukuran tombol tembaknya aja, yaitu 52. Oke, kita kembali. Untuk auto pickup di sini aku offin semua karena itu nyaman buat aku guys. Untuk auto pickup kalian tuh bisa atur aja sendiri sesuai kenyamanan kalian. Untuk tampilan aku bisa standar, tapi tuh nggak apa-apa ya guys ya. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu untuk settingan sensitivitasnya. Untuk lihat sekeliling 97, red dot 179, 2 kali scope 73, 4 kali scope 83. Untuk sniper scope dan lihat sekitar itu bebas. Ya kalian semua udah pada tahu ya kan fungsi sniper scope dan lihat sekitar. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Apabila ada kata dan tips and trick yang salah aku mohon maaf. Kalian jangan lupa like, comment, share video dulu. Dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. We never thought we would know.